Hai, semoga YouTube, jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, perkorang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. JDT dalam perbincangan pinjamkan Syazwan Andik ke Sabah FC. Johor Dato' Azim JDT dikabarkan sedang mengadakan perbincangan dengan beberapa kelab Liga Super bagi meminjamkan pemain mereka untuk mengharungi baki saingan musim 2021. Menurut kongsian wartawan Astro Arena, Zuhelmi Zainal Azam, pendahulu Liga Super itu sedang dalam perbincangan meminjamkan pemain pertahanan Syazwan Andik ke Sabah. Syazwan Andik banyak beraksi bersama skuad JDT 2 dalam saingan Liga Perdana, memandangkan Corbin Ong terlalu ampuh untuk dicabar di posisi pertahanan kiri. Di JDT 2, bekas pemain Kuala Lumpur City itu bersaing hebat dengan bekas pemain bawah 19 tahun negara, Umar Hakim, bagi merebut tempat dalam kesebelasan utama. Sebelum ini, pengarah teknikal kelab Alistair Edward mengumumkan meminjamkan beberapa pemain ke beberapa buah kelab dalam saingan Liga Super dan empat pasukan sudah dikenal pasti sebagai destinasi pemain itu, Melaka United, Sri Pahang, Sabah dan juga UiTM. Selain Syazwan, beberapa pemain lain dijangka turut dipinjamkan ke empat pasukan teratas seperti penyerang yang baru ditandatangani Guilmer Di Paula. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave a like button, share dengan kawan-kawan korang. Dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.